kaku. Aku yang enggak punya gigi aja cerdas kok. Promosi nempel ya bojone. Nek bojo ya ora. Sakmene kok nyuntek iki aku sadar diri, sadar posisi. Kurang kacang. Ini aku. Ya boleh kurang kacang. Nah, ini lihat. Masya Allah. Mie ayam buatan nih Mbak Semi. Mau dari Mama Cika sino, Dek. Keri-keri malah kandel. Datangi oleh Mama Ci, semoga berkah. Amin. Panjang umurnya, rezeki banyak, alhamdulillah luar biasa. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, sore-sore ini padaannya perok-perok. Sore-sore ini hujan, gerimis. Mau ke rumah Mbak Kip, dan nanti mau ke rumah Ibu Guru, kemana aja ikutin terus kegiatan kita silaturahmi ke Bu Guru. Iya. Oke, dan let's go. Ini tadi enggak janjian sama Bu Guru atau yang lainnya, kalau ada ya mampir, kalau enggak ada ya lanjut. Nah, soalnya tugasnya ada tanda tangan silaturahmi ke Bu Guru. Aslinya yo izin. Aslinya malu enggak pernah ke Bu Guru, jadi nanti sama barengane Mbak Kiptia. Oke, dan ke rumah siapa aja, dan let's go. Badila jadi berangkat apa ora? Gendong yuk. Oke. Sudah sampai di rumahnya Mbak Semi. Soalnya ditermas dulu, jadi kita belum ke rumah Mbak Semi. Nah, ini bersama anak-anak saja, Mbak Uti enggak ikut, soalnya Mbak Uti bantu-bantu di rumah Simbo E, besok ada reunian. Nah, ini kakak. Halo, dan sama ponaan. Oke. Assalamualaikum. Padha rewang membo E. Mesok sesuk reuni. Sebetku, Mbak Sem. Nah. Oke. Mbak Semku. Ayo, monggo disekecakaken. Gih, gimana goreng-goreng dan lain sebagainya. Rumahnya Bos Paye, Mbak Wiwi. Ini tadi depan rumahnya Mbak Semi ya. Nah, di sana rumah Mbak Semi. Belum apa-apa sudah dikasih kresek. Nanti kalau mau bontrot Paye. Lah, lebih ya Bos Paye lagi. Paye apa lagi? Kacang hijau. Paye kacang hijau. Paye kacang ini. Lah piye? Wong senenganku bae kacang, aku arepe gawe rung kobrok e. Nah. Ini. Ayo Cil, dimakan dik lo, makan jeruk. Nah, ini bae e istimidut Mbak Wiwi ini. Dia sering buat dijual. Enak gak empuk? Yang ini. Oh, iku juarang. Apa enak? Mbok gak? Nah, aku sedih hati golek iku. Ceblak. Oke, di sini dulu. Lihat, sama Mbak Wiwi aku bilang kacang. Sak apa ini sudahnya? Toples. Sak toples besar kacang tok ini. Ini apa nih kemarin, guys? Kemarin, aku tuh gak bayar, aku gak telatan. Suwi. Penak mangan. Kadang urung mari ngono wis. Piye? Lah iki lek jare lumayan senteng. Oh, wis senteng karena Mbak Wiwi itu dijual kok e. Wong e ra kok bermangan soalnya digol. Entek iki habis itu habis dijual. Ora mungkin habis dimakan sendiri itu enggak mungkin. Lah gede dhewe kan unur-unur kaut. Unur-unur kaut. Sing goreng nas kepawonan kok bayi entek. Dan iki yo
urung-urung digawane plastik, aku lagi dikok dhewe sungkan kok ben dikone wonge. Kok dhewe no, mbok umplek ora apa-apa wis sak sermu. Dicampur biyen kacange ya, Sri. Mbok umplek ya. Aku ya pilih iki nek kacange aku dhewe mo. Kacang ijo. Kacang ijone titik. Gak tenang. Nanti dhewe rencekan. Utuh. Ya, ndak bercanda ya saudara olehku. Ini tuh utuh tapi aku kacang apa iki, Mbak? Kacang ijo. Kacang ijo enggak patah. Biasanya kacang lo, kacang bali lo sing disire jerawatan di pinggiran doyan. Kacang rotok. Kacang krotok. Loh, iki lek dele. Dele, iki rasane piye? Ini ono to, Sri? Eh. Kaku. Aku yang enggak punya gigi aja cerdas kok. Promosi nih paye bojone. Jelas. Yo enggak apa-apa lah. Enak. Apa maksudnya ki empuk tapi aku lebih suka kacang. Ini kacang Bali ya, Mbak ya? Iya. Kacang ini. Mbak Dila juga makan tuh. Enak mutih sih. Mutih somben. Oh, berarti urung iki. Urung. Untune makku. Somben umpak. Somben sekolah tau sih. Ini kan ada ayahnya. Oh, enggak melok anak-anak. Enggak ikut. Di mangan terbau sih naik. Tanggal berapa? Tanggal 18 masuk. 18. Masuk tanggal berapa tadi? 19. Kalau 18 yang masuk guru-guru kan. Oh, guru-guru tak absen. 18. Tak kira mente gimana? Harus tak ciko. Ini lo kacang. Awal tipe. Ini gak dewe apa tuku dewe? Gak dewe apa tumbas? Tukulah. Tukulah. Kacangnya gede-gede kak. Kacangnya gede-gede ya. Ini makan sitok ya warna. Ya tak tidak aneh sitok, jatahnya suruh nilai sitok. Bangun kuablek nanti. Kita gak aneh uang. Kuablek uang. Ayo, aja ngablek nih. Yes, yes. Sekarang kita makan-makan di sini cek jajan. Jajan deh guys. Nah, kayak ngelak. Oke. Dan mau pulang sama Mbak Wiwi enggak oleh takon ambil nih jawab iki aku ya sungkan to. Ya sadar diri, sadar posisi. Engko lek jiko kokean kebanyakan takutnya dirasani. Engko lek kedidien yo. Kedidik men, kedidik men. Lah terus piye iki lek jiko? Piye iki jali? Wis sering mbok sungkan ora apa-apa to, Sri. Kan iki kan bodho to, Gek. Nek ora bodho ya ora. Ini kok nyuntuk iki aku sadar diri sadar posisi. Lek kurang kacang tambah. Aku. Lek kurang kacang tambah. Ya iki disik-disik no. Aja disok to kancane iki ya dibagi. Sing moro-moro keri. Iki wis entek ta sriku patah no wis. Ora lo gek plastike sak mini oke iki aku mau. Heeh. Di sini telu. Kayak aku ora tau Rene, enggak pernah kesini-kesini kok nyuntuk payahnya peresungkan aku. Kene Rene setahun pisan. Setahun pisan, kayak orang moro nang omahku terus piye. Oh ya, sebelumnya aku mau terima kasih sama Mbak Cici yang ketemu kemarin di stasiun Gambir. Ini hijabnya dari beliau tak pakai. Terima kasih. Dan ini roknya ini juga dari siapa? Mbak Mariana Yose ya. Terima kasih. Dan mau bungkus? Kameramennya. Nah, sampai seneng koro apa ora? Apa? Aku ora tau masak, Sri. Aduh, ora tau masak. Malahan bojoku wis budak kerja ya mbok wong telu. Nah, aku njiko teleng lenjere ya. Aku Sri mbok jumuk 5 ya oleh. Nah. Iki. Ditong 5. Dihitung, Kakak. Mbak Wiwi itu baik hati dan tidak sombong. Nah, aku mau menolak iki masak. Sablek iki dikongkon nganu lho dikongkon nyuntek kabeh lho iki lho sik ngengeh iki lho aku sadar diri iki wis wae iki aku terima kasih sekali okay. Dikasih rezeki main ke rumahnya bos peyek. Nah ini kalau daerah Termas iki ya penjual peyek mbak sapa mbak Wiwi IG-nya apa IG-nya Facebook-nya apa
Iki di double iki kok mlempem. Iya to. Njaluk rasa kuwi. Naleni lho, naleni lho. Piye? Kok kon naleni kuwi lho, kempit to. Ora mbok kempit ya gimana? Ora. Lek ora bakule iki yo gak ngerti. Nah, wes sebulanane. Coba. Nah, alhamdulillah. Terakhir lebaran, gak terakhir ini sudah kupatan ke rumah Mbak Wiwi dapat bayek satu kresek. Ini lah beli berapa Mbak Wiwi? Enggak dijual. Enggak dijual. Ini enggak dijual. Jadi kalau tanya ini enggak dijual. Kalau lebaran enggak dijual. Jadi kalau nanti main ke rumah mesti bawa boleh. Bawa boleh, pesan ya boleh, begitulah. Lebaran nego dulu. Sebelum lebaran nego dulu kalau minta satu kresek. Oke. Okay. Dan sampai sini dulu aku mau melanjutkan silaturahmi okay. Ke saudara. Makasih. Terima kasih Nak Pak Isi. Sama-sama. Oke, okay. Dan salim Kak. Makasih. Sami-sami, aku sing juga matur suwun. Kowe dolan ngetan Mas urunge? Nanti sak bojone sampe nek kerja? Semarang. Wah. Gawe koyo nek Surabaya to? Lagi nek Semarang. Eh, bose nek Semarang. Iso bangun ningkat ngene. Wis oke wis nek omah bos peyek. Ah, sing nek Semarang iki bos apa iki? Oh, bos Beko. Oke, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Oke, pulang. Nah, ini di rumah Mbak Semi lagi. Oke, benak nih. Hijab sih. Dan sama Mbak Semi dibuatkan mie ayam spesial. Oh, spesial. Dan ayah Nakim sudah di sana. Lala cepat. Oke, kita makan mie ayam buatannya Mbak Semi. Kita review. Oke. Dan terima kasih ya Mbak Cici kalau mampir di channelnya Mama Ci. Mbak Cici atau siapa pokoknya yang kayak orang Cina yang potongan pendek kayak cowok. Terus apa yang ketemu di stasiun Gambir waktu pulang Mama Ci dikasih hijab ini. Terima kasih. Dan kalau roknya dari Mbak Maria Yosea. Nah buat lebaran. Terima kasih saudara onlineku yang sayang sama Mama Ci. Orang ayah iki mang kacamatane sapa ya? Caca iki bolong apa? Bolong. Tanpa kaca. Nah, ini lihat. Masya Allah. Mie ayam buatane Mbak Semi iki yang Mbak Uti gak melok iki. Nah, rugi ra melu tadi dijak wis aku bilang Mbak ngewang memboke ngono. Terus aku kan yo bilang ke rumah ibu guru. Apa? Ya. Nah, ini ahlinya peremian. Pas yo ya yo. Tadi di rumah sayure blenderang kates. Kemarin malam yo andok mie ayam, sekarang enggak usah andok di rumah Mbak Semi. Pipis. Oke, dan mari makan. Mari makan. Wis ayah. Di review dulu. Waduh, caosnya aja oke kok ya. Mantap kok oke. Pak Guru. Nah. Di review kecapnya sudah ya? Sudah. Komplit. Biar di review ayah Takim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya kurang apa rawi? Enggak pas. Aku muni kurang kok isin. Ora ra. Enak le nyemek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini nih. Piye? Enak. Oleh kok imboya lek ada stoknya boleh anu nambah. Nambah sambel iki. Nambah sambel boleh kepedesan piye engko? Nah, oke dan mari makan. Oke, mari makan. Nah, gantian. Ini tuh lihat. Nyoba kacamatane Caca. Enggak ada kacanya ya, saudara onlineku. Jadi cuma dibuat nah action. Dibuat action dan enak sekali ini mie ayam buatane Mbak Semi ya, biasanya juga diorder sama orang-orang buat yasinan dan lain sebagainya. Nah tadi di bos peyek ya, sekarang di sini dapat mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
pas. Padahal sambil kuah kan nyerap pedes. Sambil ayam tak nang wake tapi kok enggak pedes. Lomboke paling. Nah lombok asmara pau pedes kok. Tapi nyegra. Tapi lek nang pasar iki enggak iso milih sak lombok lho ya, Mbak. Campur. Oke. Selamat makan dan lanjut nanti. Sudah, terima kasih banyak sama-sama. Mbak Semi Wena, terus ini dibontrot nih buat Mbak Huti, alhamdulillah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mie ayam, dapat ayam. Oke, terima kasih. Dadah, makasih. Nah ini di sana rumahnya, depan-depan bos bayi ambek bos Semi. Oke, ke rumahnya Mbak Kipti ya. Nah ini cuma sama bocil-bocil, dan aku kemarin tuh lupa terus ampau nih biar. Nah buat Dila ini ampau dari Mama Ci, kasih nih dek. Keri-keri malah kandel. Makasih. Iya, wes duit anyar-anyar iku kandel iku. Aja rasa di unboxing. Nanti lainnya malah mering go, ora podo. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Iki apa untuk Ayah Takim? Belum kajian. Belum kajian. Oke, kita ke rumah Mbak Kim. Let's go, Dek. Bablas. Kok bablas? Wong ada otot-otot. Sampai turu-turu, guys. Parah. Oke, sudah sampai di rumah Mbak Kip. Nah, melayani cuci motor, buka. Buka cuci motor, mobil dicuci. Assalamualaikum. Sampai ngantuk. Lah piye? Luput kula, Pak De. Luput kula, Bu De. Angel. Yo Binara. Pinarak dulu lah, Mbak Semi, kon mangan mie ayam mo. Ono. Kok malah gak marung no? Caremu blenderang ritek. Oh, blenderang ritek. Nah, ayo masuk, salim Mbak Mas sih. Engko ra budal-budal lek kon mumbahne mobil. Dari jam 2 saiki sampai jam 4. Ora apa-apa, jalan-jalan sore. Salim Mas sih. Oke. Ragu ra badan be aku ye. Lali. Aku sing nyalaman. Ra popo. Oke. Yo gogrokane di Mam. Gogrokane sak mene akeh iki. Lah kene ora tak gandeni sitok dadi siji kene. Oh, dua sap. Kene salah wis mundur. Mundur. Jadi kan ngene ketok duwa. Oke, selamat makan jajan lebarane Mbak Kip di unboxing. Wafele kuwe wis entek. Yo lah gara piro kuwi isine. Oke. Ki sing mau kaya aku entek oh nang kene aku pengin roti kacange Mbak Ki. Gitu. Lah si Paul enggak melo e, Ul. Ayo, Mbak Bu Guru. Si melu Zahra. Ya wis turu lho. Aku lo sampai ra turu. Oke, di sini dulu sebentar. Udah sampai rumah Pak Karman. Perdana numpak mobilnya Pak Maci. Mangan payek dari Mbak Wiwi. Enak apa ora? Enak korek mangan. Yo mantep yo. Nah di rumahnya Pak Karman, jadi ke tempat guru yang rumahnya dekat Mbak Kip ya, daerah Termas, sama rumahnya Pak Asnal, tapi tadi orangnya keluar. Nanti kalau sudah pulang, kalau ada mampir, kalau nggak ada cuma di rumahnya Pak Karman saja. Iya. Oke. Kok dibalenin apa ya? Oke, ke rumahnya Pak Karman. Sing dekat-dekat sini ternyata rumah Bu Guru ada ya Mbak Kip. Mbak Kip sendiri ternyata enggak tahu rumah Bu Guru. Lagi daripada kesasar. Sama. Oke. Nah, baru pertama kali ke rumah Pak Karman, ternyata rumahnya besar. Pager. Masih sebelah baratnya rumah Mbak Kip. Nah, ini elep. Elep apa iki elep ya? Seno kowe. Apa mang rono? Oh. Oh iya.
burungnya banyak. Nah. Assalamualaikum. Nggih. Kula cemelek. Nggih. Niki lesehan nih. Enak lesehan. Nggih. Temen Pak Taman. Masih salat. Oh, masih salat nggih. Seneng aneh dusel-dusel. Iya toh. Nah, pun niki mawon, Bu. Repot-repot. Kipas duduk, kipas. Loh, kan kipasnya ya duduk dek kursi. Oke. Peka lo ibu e. Lero gimana? Kipas. Pak, tinggal ngalih. Nah, ini putune ane Pak Karman iki. Kahiyang Aurora Putri 2002. Kahiyang kayak anake Pak Jokowi. Monggo disekecakaken Zara. Malah dolanan iki. Monggo. Nggih, nggih, nggih. Kita wis satu sapa urung Mbak Kepun. Ya sudah lah. Sudah lah. Lah male ketok padang. Sumuhi dadine ya Mak, alih rodok. Rodok ilang-ilang. Nah, iki lho. Encep tahu petis. Ndir, ade encep ndir. Monggo. Nggih. Tahu petis. Ya, tahu petis ya. Kayak roti lah, anpil kayak sele. Ada tahu. Pak Karman masih sholat. Oh, nih Pak Karman. Lepet kula, Pak. Aku yang bolak-balik di water rong mampir. Lah menyisan tenggriane Mbak Kip. Oh, tenggriane Pak Karman. Nggih, Pak Asnal medal. Nggih, matur Mbah nuwun raosipun. Nggih. Asnal tapi yang perjalanan pulang. Oh, perjalanan pulang. Monggo, monggo. Lah enggak kini enggak tahu rumahnya Pak Karman. Nggih, monggo assalamualaikum. Nggih. Ora apa-apa Meli. Cekermen. Cek. Labet kowe maneman mati kok pinter ngoceh. Heeh. Wala. Nggih, matur suwun, Bu. Nggih. Nggih. Zara, Ra. Alhamdulillah. Kembali penglima sakone penglima lho, Ra. Nggih, matur suwun. Monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini masih cerah, tapi apa namanya? Sudah jam 5 lebih tapi mumpung di sini jadi ke rumahnya Pak Asnal. Nah, ternyata dekat. Jalan saja sudah nyampe. Jadi yang naik mobil itu Pak Taki Mai. Nah. Nih, rumah Pak Asnal dulu kepala sekolah di MI. Sekarang sudah naik jabatan. Wes. Nah. Sekolah toh, jadi seperti wali murid. Meja yang keberapa? Guyu, guyu anak Pak Asnal.
Arepe rapat apa iki, Mbak? Kita kan safari. Safari MTS Mbakku. Oh, safari kedatangan. Ini kan gede. Di model ngene iki. Dan yang depan iki gawe gurune. Gawe gurune. Oke. Pak Taki bisa moncot rene mojok. Lha iki ya dibaturi nang kene wae. Iki dukatan putih aku karo wong dhewe. Nah, kira-kira cedok putih, kira-kira salaman. Tapi ya putih. Piye to? Bicaramu wes rene. Rene karo Pak Asna kaya gitu. Belum saya. Nggih. Wes putih dolane mampu ya ora cedok aku. Nyarene gak cedok. Kayak kan malah cedok di balik pas foto pas metune. Nggih. Monggo nggih. Yo. Aku wis kudu pamit kena arep kekuatan. Gue iso nang masjid ya. Oh. Ya. Masak? Ora lho, iki mang ganti posisi nyapa iki mang ora nek kancane. Golek iki pasangin wong loro. Cari iki pasangin. Nah. Iya, ada akuarium di sini ya. Nek kene iki akeh akuarium. Iki pasangin ruangane. 3 iki pasangin. Ini tadi habis ada acara karena apa? Pak Asna ini apa saiki jabatannya? Pengawas. Pengawas. Assalamualaikum. Nah, ini selamat ketemu. Hari Raya Idul Fitri. Amin. Sama-sama. Iya, Pak. Kula sing enom apa, Mbak? Sing yang muda ngapuntene sing kathah. Lupute sing kathah nggih, Pak Asna. Apa nggih? Niki di laponan kula. Niki Nadita. Kelas 6 niki Vira. Vira piye to? Niki Nadita nyakan. Nadita nyakan. Pas tutup rumahnya tinggal lancar nang ngunut rumah. Nggih. Pulang langsung cari dapur. Nah. Kan kula ning ngapunten nggih. Nggih. Nah, kapan monggo tidak. Nggih. Kuasane Riyadin nama wonten ibu. Sami, Pak. Kuasane Riyadin Kak. Kuasane Budo. Orang empumpuane sing diam. Lah niki apa empumpuan to, Pak? Atas-atasan. Sama cek nom-nom rangah-rangah. Nah, lek gak ngene kan. Ku enak udah apa? Sing ngono gak aku tok. Benar? Tak cuwili lagi sih kok ini. Rasanya jen, rasanya jen, rasanya. Umoy nak, ini makan gerak tok nih satu. Nggak mau lagi apa ya Pak Asnar? Lewewean. Lewewean. Lewewean ini mesti ini enak, lewewean. Ini ibu, itu orang malam akhirnya. Iya, lewe Pak Hektan. Rasanya jen kaya madu. Madu bongso? Asli itu. Oh, madu asli malahan. Iya Pak. Enak toh. Manis. Si manis. Lah jeneng apa ra ciri khasnya manis? Mas itu antarane gulone ya ora batas. Alami. Alami. Untuk nanas itu ya. Nah. Berarti enak nanas ya, Pak? Ndak nikmat. Ndak nikmat. Ini kan apa toh, Bu? Napa? Lah niki toh banyak pilihane. Pilihan dar sing sampeyan yang suka, napa? Kuwi nggae video apa nyapa to wi? Mendelok. Mendelok. Lah iki kan baru pertama kali di rumahnya Pak Asna. Jadi kan tahu ternyata rumahnya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki enek kupu-kupu iki paling arep enek tamu wakeh ya, Pak lho. Terima kasih sekali Pak Asna sudah welcome. Alhamdulillah sudah didatangi oleh Mama Ci, semoga berkah. Amin. Panjang umurnya, rezeki yang banyak. Alhamdulillah luar biasa sudah didatangi tamu aku. Tamu aku koyo apa ya Pak? Aku sing alhamdulillah bisa datang ke rumah Pak Asnal hari ini. Berarti sudah tahu ya. Biar bisa nulari YouTubernya. Amin. Nah, pas maghrib yuk. Lah, sama sekali ora masuk sini. Lho sampun niku wau sampean mboten anu datang wis makan ya Mbak Kip ya. Sak rodong iki lho. Nah, sudah maghrib kita pamit dulu. Matur suwun. Aku mau rasa.
Ayo Kak Salimo. Nggih, matur suwun, nggih. Engko lek apa wong padha duwe iwake lho. Matur suwun sanget, nggih. Nggih, monggo assalamualaikum. Nah, sudah maghrib. Nah, terima kasih Mbak Gip. Nah, opo to? Tahu saja. Nah. Matur suwun ya Pak Tati. Nggih, matur suwun ya. Dolan rono kok. Nah, wis tak wei Pak. Dikolekne iwak nggo. Oke. Oke. Oke, matur suwun aku ora woe pun. Kuwali, matur suwun. Oke. Wes assalamualaikum. Iki sing dodolan, sing dolanan petasan iki sapa to, Pak? Oh, si Pak Ulil lho. Terima kasih. Kaget sampai jumbul. Ndang to? Anak yo ngono kuwi. Anakane gek gendang gaya anak lanang. Piye to gek anak lanang ki piye? Otomane gak nejo. Otomane gak nejo kok setengah nglindur. Setengah nglindur. Piye to ki lek marahi setengah nglindur ya? Nah, oke, pulang-pulang. Oke, pulang. Oke, terima kasih dan assalamualaikum. Ya, oke. Pulang dan dadah. Oke, nah, sampai sini dulu videoku hari ini dan terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan kita masih dalam silaturahmi ke rumah saudara. Insya Allah ini yang hari terakhir karena kalau sudah kupatan itu izin. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya karena masih bulan Syawal itu masih satu bulan kalau ke saudara-saudara, tapi kembali lagi ke aktivitas keseharian kita setiap harinya bekerja di sawah dan lain sebagainya. Dan besok juga mau ada acara reunian keluarga di rumahnya Boe, acaranya Bek Tuti dari Kalimantan, mumpung habis lebaran juga. Jadi nanti ketemu saudaranya dari Pak E itu reunian. Kalau keluarga besar kita, Mbak Yanti juga, keluarga Mbak Uti belum ada reuni-reunian karena belum ada yang mengatur. Oke lah, sampai sini dulu videoku dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari keluarga Mama Cici Lirita dan dadah. Sampai jumpa video selanjutnya. Dadah. Dadah, ini matu mongso.